Kylian Mbappe kembali menorehkan pencapaian fantastis dengan menjadi pemain termuda yang mencetak 30 gol di Liga Champions Eropa, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang rekannya di Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Mbappe cuma butuh 70 detik untuk membuka keunggulan PSG saat melawan klub Brugge di Parc des Princes pada Rabu 8 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Lewat gol cepatnya itu, ia sukses mencetak 30 gol UCL di usia 22 tahun 352 hari. Sementara Messi mencapainya saat berusia 23 tahun 131 hari pada 2010 lalu. Gol pertama Mbappe adalah gol tercepat PSG di Liga Champions sejak September 2016 saat Edinson Cavani membobol Arsenal hanya dalam 42 detik. Mbappe tidak butuh waktu lama untuk menambah pundi-pundi golnya. Lewat sepakan voli hasil umpan manis Angel Di Maria, ia menggandakan keunggulan PSG 6 menit 23 detik kemudian. Gol ini menandai brace kedua tercepat sejak awal sebuah laga UCL. Hanya kalah dari penyerang Real Madrid, Rodrigo, yang mencetak brace dalam 6 menit 13 detik ke gawang Galatasaray untuk Los Blancos pada November 2019. Seolah tak puas hanya menjadi pencetak gol, Mbappe turut memberi assist bagi pria yang rekornya ia pecahkan, Messi, pada menit ke-38. Mbappe tak mau menyakiti Messi lebih dalam dan memilih ikut berperan atas proses lahirnya gol dari Messi. Messi pun mengakui kegemilangan Mbappe di usia yang masih relatif muda dan masih dapat terus berkembang lebih baik lagi ke depannya. Mbappe kini telah mengoleksi 11 gol dan 14 assist hanya dalam 22 penampilan buat PSG di semua kompetisi musim ini. Mbappe seolah membuktikan kepada publik Les Parisiens bahwa dirinya bisa menjadi andalan klub untuk meraih kemenangan. Nah, bagaimana tanggapan kalian melihat kebaikan Mbappe kepada Messi atau reaksi dari Messi tentang Mbappe? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.